Kalaupun katakanlah ada bukti-bukti secara material yang tidak dibuktikan oleh pihak kepolisian di dalam membuktikan suatu upaya-upaya penyidikan, janganlah orang lain dijadikan sebagai korban daripada suatu permainan. Dan perlu saya sampaikan, ada petuah dari seorang seorang filsuf bernama Francis Bacon, "There is no torture but the fear of law." Tiada penyiksaan yang lebih buruk dibanding penyiksaan terhadap hukum, karena hukum itu sama dengan manusia. Dan itulah yang dialami oleh klien kami saat ini, walaupun sudah diambil alih oleh DPN Pradi, tetapi saya sampai sekarang dan tim saya belum pernah dicabut. Kami hanya mensupport semua dokumen yang dibutuhkan oleh DPN Pradi. Itu bagian daripada kerjasama kami. Artinya harapan kami, ini mereka-mereka semua terpulihkan nama baiknya dan mereka terbebas daripada hukuman itu. Itu aja. Jadi kalau katakanlah ada bukti-bukti yang tidak dibuktikan secara scientific investigation, kita sudah secara gamblang kok mendengar semua berita itu kan ya. Ada sperma yang tidak dibuktikan, katakanlah ada, kalau itu dipakai nusuk, ya secara laboratorium kan di ujung daripada pisau itu ada darah. Ya, bawa aja ke rumah sakit tuh, ke laboratorium tuh. Ada nggak darah di situ? Kalau ada darah, itu darah siapa? Dikaitkan dengan katakanlah darah korban. Sederhananya kan begitu tuh. Kesulit-sulit kok, ya. Kesulit membuktikan itu. Banyak banyak hal lagi lah. Itu bukti segitiga dalam rangka merunut suatu katakanlah mana posisi saksi, mana korban, mana TKP, mana tersangka, gampang kok. Tapi tidak dilakukan. Ya, dilakukan itu. Baik, saya mengenal saudara saksi 25 tahun yang lalu memang sebagai seorang polisi. Siap. Sebagai penyidik yang jujur dan gak neko-neko. Thank you.